Halo guys, balik lagi di channel Lakuin Apa Aja. Dan kali ini gue mau nyobain game BTS Cooking On ya. Sebelum dimulai, jangan lupa kalian bantu like dulu dan subscribe. Oke, langsung aja kita cobain gimana gamenya ya. Oke, ini dia, masih ingat? Dunia yang dipenuhi kebahagiaan ungu yang bersinar. Tapi entah sejak kapan manusia apa tadi ada dan dunia ini mulai sulit ketidakbahagiaan. Karena itulah kami mencari seorang spesial yang bisa mengembalikan kebahagiaan ke dunia. Seseorang unik yang memiliki hati ungu. Yang bisa memulihkan harapan dunia. Dan menyembuhkan orang-orang melalui, masakan. Oke, dia bergabung bersama kami untuk menerangi dunia. Nah, jadi ini masak-masakan ya. Jadi yang pembelinya BTS gitu. Permisi, masakan yang pesan belum datang. Kami pesan 2 bibimbap. Sebentar lagi akan aku sajikan. Aku hanya perlu menambahkan topping. Aku menjatuhkan bahan-bahannya lagi. Apa aku harus tutup lebih awal hari ini? Aku tahu akan sulit menjalankan tempat ini sendirian. Tambahkan 30 gol. Oh ini, Jin Tomang. Halo Chief. Kelihatannya kamu ingin membuat nasi noodle shot. Kalau itu, aku tahu cara membuatnya. Akan kuajarkan perlahan-lahan. Sentuh noodle shot untuk memulai memasak nasi noodle shot. Apa noodle shot ya? Sentuh nasi yang matang untuk menaruhnya ke atas tatakan. Ada tamu yang sedang menunggu pesanan. Sentuh nasi noodle shot yang sudah selesai untuk menyajikannya. Sup doenjang dimasak secara otomatis. Kamu hanya perlu menyentuhnya untuk menyajikannya. Bagus, di stack ini cara menyelesaikannya adalah mendapatkan gol yang cukup. Kamu akan mendapatkan banyak gol kalau kamu terus masak. Jadi ayo semangat. Oke, berarti ini untuk gameplaynya. Yang ini udah otomatis. Oke, nasi. Nasi kan, gak tau ya udah shot apaan. Ini ambil. Oh udah selesai. Kayaknya lagu bagian ini gak copyright ya, jadi gue bakal naikin lagunya. Lihat bangunan itu, Purple Heart terus bermunculan dari sana. Restoran bibimbap. Ini Agus. Purple Heart muncul dari tempat ini. Pasti ada sesuatu yang buat orang bahagia melalui masakannya. Wah ini Jongkok. Wah aku suka masakan. Ini Jimin. Ini Jim. Ini Miji. Akhirnya kita menemukan orang spesial yang menghilangkan kegelapan. Aku senang sekali. Jihope, bagus. Kegelapan yang membuat orang-orang tidak bahagia dan merusak gedung konser kita akan segera berakhir. Ini RM. Ayo pergi dan temui teman spesial kita. Ini P. Purple Heart, kami datang. Purple Heart itu nama fansnya. Bukan nama fansnya itu ini ya. Oh ini ARMY. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Bagaimana nenek bisa melakukan semua ini sendirian? Tok tok tok. Halo Chief. Katanya kamu sedang sibuk. Oh kalian. Tinitan. Yap. Aku tahu kamu pasti mengenali kami. Aku sudah bilang kan. Teman kita yang bisa membuat Purple Heart ini luar biasa. Apa yang kalian lakukan di sini? Apakah aku masih bermimpi? Kalian mengunjungi restoranku dalam mimpiku. Wow, kamu nyadarinya. Seperti kata Jin, kita menemukan teman yang luar biasa. Sepertinya sebuah keputusan yang bagus untuk datang ke sini.
Ada apa? Aku hanya bisa melihat ini, Tan. Aku bingung. Tapi apa ini yang ada di depan? Di depan? Oh, tidak. Banyak sekali pesanan yang masuk. Tenang, ayo bersihkan bahan-bahan yang tumpah terlebih dahulu. Baiklah, tapi bagaimana kalau aku melakukan kesalahan lagi? Bagaimana kalau aku merusak reputasi restoran bibimbap? Nenek, rasanya aku belum pernah melihatnya di sekitar sini. Aku di sini menggantikan nenek karena dia tiba-tiba masuk rumah sakit. Ini pertama kalinya aku menjalankan tempat ini sendirian. Aku sangat cemas. Kamu pasti bisa. Kami di sini untuk membantu. Kalau kamu perlu bantuan, kami bisa melakukan segalanya, serahkan pada kami. Oke, kita klik mulai. Dapatkan 540 gold. Lihat, daging tumis pedas. Ayo kita buat. Cereng. Nasi dengan daging tumis pedas sudah selesai. Kelihatannya enak sekali. Sentuh masakan yang selesai untuk menyajikannya. Bagus kalau ada tamu yang pesan nasi dengan daging tumis pedas. Lakukan dengan langkah-langkah yang tadi. Oke. Kita udah harus buka tumis pedas. Ini nggak mau tumis pedas. Yo, siapa yang mau tumis pedas? Masakan baru nih. Oh, dia minta ini. Dua. Udah selesai. Selamat. Terima kasih banyak. Kalian sudah selalu siap membantu aku saat aku memerlukan bantuan. Kamu pasti akan baik-baik saja. Kami bahkan tidak merasa lelah. Mungkin karena kami melihat begitu banyak Purple Heart. Oh iya, tentang Purple Heart. Sebenarnya apa itu? Kalian kesini karena apa? Purple Heart adalah sinar yang dipancarkan oleh jiwa orang yang bahagia. Itu disebut Purple Heart karena bentuknya seperti hati ungu. Tapi belakangan ini Purple Heart jadi semakin langka. Kegelapan misterius telah menyelimuti seluruh dunia. Hanya restoran bibimbap ini yang membuat Purple Heart bersinar. Sinar itu yang membawa kami ke sini. Sudah lama aku tidak melihat Purple Heart sebanyak ini. Benar-benar hebat. Artinya masakanku membuat orang-orang bahagia. Kan kupikir lagi, sepertinya aku pernah melihat semacam cahaya ungu di sekitar para tamu. Benar kan? Kamu adalah orangnya. Jadi apa kamu melakukan hal yang spesial bersama kami? Hey, ayo saling kenalan terlebih dahulu. Siapa namamu? Oke. Di sini karakter kita seharusnya cewek ya. Tapi si monyong aja. Hong-hong. Sudah. Typo ya, apalah. Oke, ini dia untuk apa profil? Ini teman kayaknya, photo card, tag tiket, buku masak, seol, PO, badge. Oh, kita bisa ganti nama sih. Gratis berapa kali? 5 kali ya. Ini enggak ada ganti sih. Simpan. Photo card favorit. Oke. Sekarang ayo pelajari tentang misi steak. Ini adalah jumlah tamu yang harus dilayani. Dan ini jumlah gol yang harus didapat. Mulai. Dapatkan 50 gold. Oh tidak, nasi dolsot hangus. Masakan bisa hangus seperti ini kalau kamu tidak memindahkan ketatakan. Tapi jangan cemas, kamu bisa membuangnya masakan hangus dengan menyentuhnya 2 kali. Kamu juga bisa membuang masakan yang salah dibuat dengan menyentuhnya 2 kali. Bagus. Sekarang meja di memasak sudah bersih. Ayo mulai memasak.
sih. Ini muntah ini. Langsung dimasak aja biar cepat ya. Ambil tuh. Cepat. Dia minta ini. Ini kita bisa upgrade juga ya biar cepet gitu. Seperti game-game memasak-masak lainnya. Kotak imut apa ini? Mari kita buka bersama-sama. Oh, ada beragam hadiah di dalamnya. Kita harus membuka semua kotak yang ditemukan nanti. Oke, ini kotaknya di sebelah sini. Upgrade bahan. Oke. Kelamaan ya, banyak banget chatnya, Nis. Yalah, upgrade aja, upgrade. Tunggu, karena kami sudah misalnya. Oke, kita upgrade tatakannya. Oke, keluar. Oke, mungkin sampai segini aja ya. Untuk video kali ini, ntar gua ambil ini dulu. Kotak surat ini ya. Oke guys, mungkin segini aja untuk nyobain game BTS Cooking On. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Bye bye.